Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono AHY, mengaku gembira dapat membantu Prabowo Subianto menjadi presiden terpilih. AHY mengatakan, kemenangan itu sekaligus membuat misi Demokrat tercapai pada pemilu tahun 2024, yakni kembali ke pemerintahan. Sebelumnya, Demokrat berada di luar pemerintahan selama lebih dari 9 tahun. Demokrat lantas bergabung ke pemerintahan pada periode akhir Presiden Joko Widodo Jokowi dengan diangkatnya AHY sebagai Menteri ATR Kepala BPN. Demokrat juga menjadi salah satu partai pendukung Prabowo di pemilu tahun 2024. AHY menegaskan, Demokrat siap terus mendukung program kerja Presiden Jokowi selama masa transisi, serta mendukung penuh Prabowo pada pemerintahan periode tahun 2024 sampai tahun 2029.